Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara semua. Selamat tahun baru bagi kita semua. Mungkin bisa lihat kiri kanan, selamat tahun baru gitu. Disapa, selamat tahun baru. Kita bersyukur karena hari ini, karena anugerah Tuhan saja kita bisa sama-sama berkumpul, beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan gak kerasa ini sudah masuk di tahun yang baru, di minggu pertama. Untuk itu saudara-saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ibadah pada pagi hari ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui karya kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang tetap bekerja di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua.
bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau kudus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami manusia yang penuh dosa. Tapi karena kebaikan-Mu saja, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, menyelamatkan setiap kami. Sehingga saat ini Tuhan, pagi hari ini, kami bisa datang beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu yang begitu kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang terus memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harusnya bersuka cita, bergembira karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama memuji, memuji Tuhan, berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kiri kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Persatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam kasih Tuhan. Sekali lagi kita tunjuk kiri kanannya ya. Belakang, ternyata di dunia ini tuh segala sesuatu itu bisa berubah ya. Segala sesuatu bisa berubah. Dan ketika kita mau memasuki tahun yang baru ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan.
mungkin kehidupan kita akan menjadi lebih baik seperti yang kita harapkan. Tetapi bisa juga kemungkinan ada hal-hal yang akan terjadi yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Tetapi saudara-saudara, apapun yang akan terjadi di tahun ini, mari kita selalu mengingat bahwa ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, yang dapat selalu kita percaya, yaitu kasih Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari kita bersuka cita karena kasih Kristus tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap hari. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan selalu baru, selalu baru rahmatmu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yesus baik. Saudara dengan sikap berdiri bersama seluruh gereja segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara di sebelah kanan duduk. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Saudara, biarlah lagu yang akan kita nyanyikan ini
selalu mengingatkan kita bahwa kalau kita masih ada saat ini, itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang selalu menopang kita, yang memberikan kepada kita kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkaulah kuatku. Engkau yang menopang kami. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Tuhan, untuk satu tahun yang boleh sama-sama kami lalui dengan segala peristiwa, dengan segala kenangan mungkin yang mengingatkan kami akan hal yang baik, bahkan mungkin juga mengingatkan kami akan hal yang kurang baik. Namun Tuhan, bila pada hari ini, minggu pertama di tahun 2022 ini, kami boleh diberikan satu kesempatan lagi untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, biarlah kami boleh mengingat bahwa kami ada hingga saat ini adalah satu bentuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Satu bentuk kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengawali tahun ini Tuhan dengan berharap, dengan menyerahkan diri kami dan bersandar kepada Tuhan. Pimpinlah setiap kami yang ada di sini maupun juga jemaat yang ada di rumah.
Biarlah firman Tuhan yang boleh diberitakan boleh menjadi berkat dan menjadi penuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar ya. Shalom jemaat sekalian. Shalom. Hari ini kita akan bahas satu buah tema ya yang akan membuka rangkaian ibadah kita dalam minggu ini. Saya memberikan judul Delighting in God. Ya. Mari sama-sama kita buka dari Mazmur nomor yang ke-1. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Namun bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Semakin jauh ya pembacaan kita ya. Ini Mazmur yang saya yakin hampir setiap kita pasti pernah dengar ya. Atau kalau enggak pernah dengar khotbahnya, seenggaknya kita bisa pernah baca Mazmur 1 ini sekali gitu ya. Saudara-saudara, biasanya awal tahun seperti sekarang minggu pertama di awal tahun ini ya 2022. Biasanya di awal tahun itu banyak yang akan berkhotbah atau mendorong jemaat, saudara, untuk membuat resolusi. Ya, mumpung masih awal gitu ya, mari kita buat resolusi, mari kita buat wish list gitu ya, atau dreams atau goals atau harapan-harapan yang kita pengen capai, gitu ya di tahun baru ini. Tapi saudara, hari ini saya mungkin akan bertanya sesuatu yang sedikit berbeda dengan hal itu ya. Saudara, kalau misalnya saya tanya, kalau kita mengingat kembali satu tahun kemarin, 2021 ya, satu tahun kemarin, saudara, apakah tahun kemarin saudara sudah merasa puas? Jangan buru-buru dijawab, coba pikirkan dulu ya. Apakah melewati tahun kemarin 2021 beres Happy New Year? Apakah saudara melewati menyelesaikan tahun 2021 itu dengan ada perasaan puas ya, puas ya? Wah, akhirnya terus kayak enggak ada penyesalan gitu ya. Saudara, dari bulan Januari sampai Desember semua peristiwa yang terjadi di tahun 2021, apakah saudara menutup tahun 2021 kemarin dengan perasaan puas? Dengan apa yang terjadi misalnya? Dengan apa yang saudara miliki misalnya? Dengan anggota keluarga yang saudara punya? Bagaimana? Saya kok yakin rasanya ada atau bisa dibilang cukup banyak yang akan menjawab enggak atau kurang puas. Seenggaknya kayak langsung terbesit, aduh tapi waktu itu kayak begini, aduh tapi kurang ini ya. Gak puas mungkin karena resolusi tahun lalu belum tercapai. Padahal resolusinya cuma satu tapi gak juga tercapai gitu, gak juga dilakuin gitu ya. Gak puas karena belum sempat liburan nih. Masih belum sempat keluar jalan-jalan, keluar kota ini maksudnya, atau keluar negeri gitu ya. Ya paling cuma di Surabaya doang. Gak puas karena masih COVID, harus social distancing.
harus pakai masker, ngap gitu ya. Harus nafasnya susah gitu. Enggak puas karena belum menemukan pasangan hidup misalnya. Enggak puas karena enggak masuk sekolah yang diharapkan atau universitas yang diharapkan. Enggak puas karena mungkin pemasukan saya tahun ini masih belum seperti tahun-tahun sebelumnya. Masih belum sama atau masih belum lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. So saya pikir ya, sebenarnya mungkin bukan tahun kemarin aja ya, rasanya jarang rasanya orang itu, kita itu menutup tahun, mengakhiri tahun itu benar-benar dengan perasaan puas, enggak kekurangan apapun, enough. Ya. Bahkan saudara, ya bukan cuma satu tahun kemarin, tapi kalau dipikir-pikir sepanjang kehidupan kita, bertahun-tahun kita hidup, mungkin ada yang hidup belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Rasanya sulit sekali merasa puas terhadap apa yang sudah kita punya di dalam kehidupan ini. Saya kasih contoh. Kita sulit merasa puas terhadap pencapaian yang bahkan sudah kita raih. Ya, misal, duh bulan ini pemasukannya cuma 5M. Ini saya lebay-lebayin aja ya. Aduh pemasukan bulan ini cuma 5M gitu ya. Dulu perasaan satu bulan ininya bisa sampai 8M loh. Gimana ini ya? Padahal 5M aja itu udah hal yang sangat fantastis untuk dihasilkan dalam satu bulan gitu ya. Terus apalagi? Kita masih bisa merasa enggak puas terhadap harapan yang bahkan sudah terwujud. Saat tahun ini sudah bisa liburan, sudah bisa refreshing gitu ya. Dibanding 2020, wah benar-benar berjamur gitu ya di rumah ya, enggak keluar, bahkan ya takut banget ya. 2021 itu bisa lebih liburan, ya kalau enggak keluar kota, di dalam kota gitu ya. Refreshing, tapi tetap toh masih bisa ngomong, duh belum puas ya liburannya, kurang lama. Masih bisa ngomong, aduh itu tempat wisatanya kurang bagus, tutup, jadi aduh gak puas banget liburannya gitu ya. Sebenarnya memang susah sekali untuk manusia itu, kita itu ya, merasa puas akan kehidupan kita, apa yang kita punya, apa yang saat ini kita sudah raih. Rasanya selalu ada yang kurang. Melihat fenomena ini saudara, saya tuh jadi bertanya-tanya ya, sebenarnya bisa gak sih manusia itu merasa puas dalam kehidupannya dia? Saya pikir-pikir gitu ya, bisa gak ya? Ternyata bisa loh. Kalau dengan dua catatan. Catatan yang pertama, kalau misalnya dia jadi orang yang paling kaya, orang paling sukses, orang paling berhasil, orang yang keluarganya paling harmonis, waduh mungkin dia merasa puas. Tapi kan kalau itu rasanya gak mungkin ya terjadi. Dan susah juga ya. Atau catatan yang kedua adalah, bisa kalau misalnya kita meredefinisikan atau melihat kembali sebenarnya di mana kita menaruh letak kepuasan kita. Kita bisa merasa puas bukan karena banyaknya uang, mimpi yang terwujud, yang tercapai, yang kita hasilkan mungkin setiap bulan, cita-cita yang terwujud, masuk universitas ternama gitu ya, dapat beasiswa dan lain-lain gitu, dapat pekerjaan yang wah, ini anak-anak muda pasti pengen sebulan dapat gajinya 20 juta, wah pengen banget ya. Bukan seperti itu. Bukan juga karena wah resolusinya sudah tercapai atau harapan terwujud. Sudah ternyata kita bisa merasa puas dalam kehidupan kita. Kepuasan hidup hanya akan kita temukan, akan kita dapatkan ketika kita menaruh kepuasan itu di dalam Tuhan. Ya. Surah pemazmur yang menulis Mazmur 1 ini, sebenarnya Mazmur tadi sudah mengatakan hal yang sama ya kepada kita ya. Pemazmur dalam Mazmur yang 1 menceritakan sebenarnya dalam kehidupan ini ya, dari dulu tuh manusia memang kayak begini ya. Dalam kehidupan ini tuh ada dua kelompok orang yang menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan yang berbeda gitu ya. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang
tadi saya katakan, orang-orang yang menaruh kepuasan hidupnya di dalam Tuhan dan mereka berusaha menjalani kehidupan mereka, mungkin ada hal yang gak baik yang mereka alami, tapi mereka tetap merasa puas karena kepuasan yang mereka dapatkan bukan dari hal-hal itu, tapi dari Tuhan. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang kepuasan hidupnya ada di hal-hal yang lain di dunia ini. Selain Tuhan tentunya ya. Kalau tadi Tuhan, ini ya apapun selain Tuhan gitu ya. Apa itu? Bisa apa aja saudara? Setiap orang beda-beda ya keinginannya dalam kehidupan ini ya. Misalnya bisa jadi ke uang gitu ya, harta. Bisa jadi perempuan, wanita ini buat yang laki-laki gitu ya. Bisa jadi kedudukan, jabatan. Bisa jadi satu pencapaian cita-cita yang wah berhasil nih saya dapat. Bisa jadi anak juga bisa jadi satu kepuasan. Ya. Keluarga juga bisa jadi satu kepuasan ya. Itu kelompok yang kedua. Nah sekarang kita coba kita bahas kelompok yang kedua ini dulu ya. Saudara, kelompok dua ini dalam Mazmur yang tadi sudah kita baca, orang-orang di kelompok ini digambarkan ya seperti kehidupan orang-orang di ayat 1 sampai ayat 3, orang-orang yang fasik, para pendosa dan pencemooh. Soalnya dari tiga gambaran ini aja kita tahu ini gambaran kelompok yang gak baik gitu, yang gak benar ya. Kehidupan, penggambaran kehidupan yang tidak baik. Saudara, kenapa dipilih penggambaran fasik, pendosa dan pencemooh? Soalnya orang fasik itu ya, maksudnya adalah orang-orang yang dinyatakan bersalah pada waktu itu ya. Orang fasik itu mereka langsung ngeh, langsung klik gitu ya. Oh ini orang fasik tuh tipe-tipe kayak gini gitu. Orang-orang yang dinyatakan bersalah. Misal, maksudnya apa? Misal, dalam persidangan, ya dalam satu persidangan hukum, ada dua pihak yang diadili gitu ya. Ada dua pihak yang diadili. Dua pihak itu akan menyatakan testimoninya kepada hakim. Hakim akan mendengar mereka, kesaksian mereka gitu ya, dari TKP, apa yang terjadi saat itu, dan hakim yang akan membuat ketetapan. Ya, membuat ketetapan berdasarkan fakta, berdasarkan Taurat, berdasarkan hukum, dan juga tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak itu. Nah, cara mainnya adalah peristiwa yang terjadi ya pada waktu itu akan dibandingkan dengan ketetapan yang dibuat oleh hakim ini. Akan dibandingkan dengan ketetapan ini. Setelah pertimbangan hakim, kan dia dengar testimoninya ya, terus hakim mempertimbangkan, kasih keputusan kepada kedua pihak ya, dan pihak yang memenuhi syarat ketetapan yang dibuat sama hakim, kalau dia memenuhi syarat, dia dinyatakan benar. Gitu ya. Kalau enggak memenuhi syarat, dinyatakan bersalah. Nah bersalahnya ini, kata bersalah ini dalam bahasa aslinya itu mirip atau kata yang dipakai untuk mengatakan atau digunakan dalam kata orang fasik gitu ya. Makanya kenapa orang fasik itu orang yang dinyatakan bersalah ya. Sedangkan para pendosa, namanya aja pendosa ya. Orang-orang yang punya kecenderungan untuk terus menerus melakukan dosa dan sudah melakukan dosa gitu ya. Ya, terus menerus melakukan dosa. Keinginannya itu kayak terus melakukan dosa. Dan sudah dia lakukan. Dan dia lakukan gitu ya. Dan akhirnya para pencemooh, ini adalah orang-orang yang bahkan sudah melampaui gitu ya, tindakan dosa ya. Mereka udah berdosa, ditambah lagi mereka meremehkan dan menyepelekan orang-orang yang berusaha untuk hidup benar. Ya. Jadi saudara, di kelompok yang kedua ini ya, orang-orang yang menjalani, mencari kepuasan mereka di tempat yang lain selain daripada Tuhan, mereka digambarkan dengan tiga penggambaran yang kurang baik rasanya ya. Mereka adalah orang-orang yang melihat harta sebagai kepuasan hidup mereka sehingga rela menyakiti bahkan merugikan orang lain. Ya. Mereka adalah orang-orang yang melihat nafsu dunia sebagai satu kepuasan hidup yang mereka kejar sehingga mereka merelakan kehidupan kudus mereka untuk hal yang lain, untuk nafsu dunia, untuk sesuatu yang fana. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menggoyahkan iman anak-anak Tuhan supaya apa? Supaya yuk ikut sama-sama kita mencari kepuasan di dalam dunia ini. Karena hidup cuma sekali, ayo kita bersenang-senang ya.
Saudara, pemazmur mengatakan orang-orang yang ada di kelompok dua ini, dengan cara hidup mereka dan letak kepuasan mereka. Pemazmur mengatakan orang-orang di kelompok yang kedua ini sama seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya, yang tidak tahan di dalam penghakiman. Sekam tahu ya, jadi kalau ditiup angin tuh benar-benar gak ada pertahanan, dia langsung terbang aja gitu ya. Hilang, dalam sekejap hilang. Ada, terus tiba-tiba bisa langsung hilang. Kenapa? Karena pada akhirnya kepuasan hidup pun tidak akan mereka dapatkan. Yang mereka kejar itu adalah sesuatu yang fana. Gak benar-benar memberikan kepuasan. Makanya kenapa selalu merasa ada yang kurang. Meskipun penghasilan mungkin udah lebih daripada yang lain gitu ya. Tapi selalu merasa ada yang kurang, selalu ada yang pengen lebih gitu ya. Dan saudara, nantinya akan terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka akan berakhir di dalam penghakiman yang kekal. Sedangkan kelompok yang pertama, ya, orang-orang yang menjalani kehidupan mereka bersama dengan Tuhan dan yang meletakkan kepuasan hidup mereka dalam Tuhan, ya, mereka itu disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya. Orang-orang yang berbahagia karena hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang kayak gimana sih maksudnya? Yang berjalan dengan Tuhan, yang meletakkan kepuasan hidupnya dalam Tuhan, itu kayak gimana sih? Sudah dikatakan, pemazmur mengatakan, dia itu adalah orang-orang yang kesukaannya, yang senang menikmati Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudah, kelompok ini menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan terus mengingat di otak mereka ya, merenungkan dan melakukan. Kalau cuma diingat, kalau cuma dengar, tapi gak ngelakuin sama aja. Tapi mereka mengingat, merenungkan firman Tuhan itu, dan melakukan firman Tuhan itu. Sudah, bahkan mungkin bisa dikatakan hidup, berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan itu sudah menjadi gaya hidupnya mereka. Kelihatan perbedaannya. Itu adalah satu gaya hidup yang mereka berusaha lakukan setiap harinya. Saudara, coba perhatikan ayat 1 sampai ayat 3 itu pemazmur tuh mengatakan kalimat berbahagialah orang yang tidak berjalan, orang yang tidak berdiri, orang yang tidak duduk gitu ya, di antara orang fasik, berdosa, pada pendosa dan juga pada pencemooh. Di ayat 1 sampai 3 itu kata-kata berjalan, berdiri dan duduk, Surah itu sengaja dituliskan oleh pemazmur karena bunyinya itu akan mengingatkan orang Israel kita terhadap apa? Shema Israel. Ya. Tuhan mengatakan Allah itu esa. Kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan harus mengatakannya berulang-ulang kepada anakmu. Ketika Israel harus terus merenungkan, melakukan, dan menceritakan perintah Allah Israel kepada anggota keluarga mereka setiap hari. Ketika mereka sedang melakukan apapun dalam kehidupan mereka. Saudara, itulah, seperti itulah orang-orang di kelompok satu. Mereka merenungkan, melakukan firman Tuhan benar-benar secara literal. Ya. Dilakukan bukan cuma seketika, datang ke gereja. Atau waktu pas lagi grow, atau pas lagi ada kelihatan sama sesama jemaat gereja gitu, enggak. Mereka melakukan itu benar-benar seluruh aspek kehidupan mereka. Ketika mereka sedang beribadah, ketika mereka sedang makan, ketika mereka sedang berkumpul bersama dengan keluarga atau teman-teman, ya. Kalau kita mungkin kalau ngumpul sama teman-teman kita agak gengsi ya, untuk kayak doa atau ngomongin hal-hal yang rohani atau apa gitu ya. Agak kayak, rohani banget itu ya. Tapi saudara, saya membayangkan Israel itu ketika disuruh, Shema Israel ini, mereka benar-benar berusaha untuk melakukan itu dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Ketika mereka sedang berbaring, ketika mereka sedang terbangun, mereka merenungkan firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu sepanjang hari. Berusaha mengingatnya dan berusaha melakukannya.
Mereka berusaha mengingat untuk mengasihi Tuhan dan Taurat-Nya segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Nah, saudara pemazmur mengatakan, berbahagialah orang-orang yang demikian. Mereka yang akan mendapatkan kepuasan hidup. Mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan kepuasan hidup yang digambarkan seperti apa? Di ayat yang ketiga ya. Digambarkan seperti ayat yang ketiga, mereka seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setelah saya jadi keingat film yang baru-baru ini ya, karena lagi booming itu film superhero ya, film Spider-Man ya. Nah, saya gak akan spoiler kalau misalnya belum nonton ya. Cuman, kalau sudah perhatikan, film superhero itu akan terbagi jadi dua kelompok orang. Yang pertama, ya hero-nya gitu ya. Yang kedua adalah penjahatnya. Kayak gak mungkin ada pemeran yang ambil di tengah-tengah. Saya pikir Loki pun akhirnya mengambil jalan hero di Endgame. Ya. Jadi saudara, dalam film pun, fiksi pun, ternyata kita dikasih tahu memang ada dua jalan. Di film superhero, satu hero, satu penjahat ya. Penjahat ini mereka ngapain sih? Mereka merasa puas ketika, mungkin ya macam-macam ya motivasinya ya. Ada yang merasa puas ketika mereka berhasil membalaskan dendam. Mereka merasa puas ketika pencapaian mereka, harapan mereka tercapai gitu ya. Apapun, tapi akhirnya mereka jadinya penjahat yang menyakiti orang lain, yang merugikan orang lain gitu ya. Nah, sedangkan kalau hero, itu kepuasannya apa sih? Tujuan mereka susah-susah mempertaruhkan nyawa itu apa sih? Buat tenar. Mungkin kalau Tony Stark, saya yakin ada salah satunya gitu ya, pengen tenar juga ya. Tapi mereka loh mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain, bukan diri mereka. Ini orang lain. Jadi sebenarnya yang untung kan orang lain ya. Apa kepuasan mereka sebagai hero ya, menjalani kehidupan mereka yang sulit sebagai hero? Keuntungannya, keselamatannya bukan untuk diri mereka, tapi untuk orang lain. Saya pikir kepuasannya adalah ketika akhirnya mereka berhasil menyelamatkan orang lain, berhasil menyelamatkan orang saja, itu sudah jadi kepuasan diri buat mereka. Ya. Saudara, mungkin kita bertanya, gimana sih caranya? Emang memungkinkan kita jadi kelompok yang pertama, orang-orang yang merasa puas hanya dengan Tuhan? Emang bisa? Susah tahu. Kayak gampang aja ya ngomongnya ya. Padahal dalam dunia ini kehidupannya, realitanya, sulit memang untuk kita itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sulit memang untuk kita itu menaruh kepuasan kita dalam Tuhan. Karena sehari-hari apa yang kita lihat, kita tergoda untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Kita tergoda melihat orang lain gitu ya, punya sesuatu, aduh pengen ini. Tergoda untuk menaruh kepuasan di hal yang lain dibandingkan dengan Tuhan. So, untuk hidup di dalam Tuhan, hidup puas di dalam Tuhan, itu sulit. Banyak rintangan, banyak cobaan yang justru membuat kita lebih mungkin mengejar hal yang lain. Ya. Tapi saudara, pertanyaannya kenapa ya itu memberikan kepuasan? Meskipun sulit, kenapa itu memberikan kepuasan? Saudara, karena sesungguhnya jalan yang sulit itu, jalan yang kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan itu, sesungguhnya jalan itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan kenapa kita puas di dalam Dia? Karena kita dipuaskan, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Maka jalan yang sulit itu pun tidak benar-benar sulit untuk kita jalani, karena itu sudah diwakilkan oleh Tuhan. Setelah memasuki tahun ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan di mana kita menaruh letak kepuasan kita. Kalau misalnya mungkin tahun kemarin kita menutup dengan rasanya enggak puas, coba kita pikirkan kenapa?
Bukankah ketika kita ada sampai saat ini, masih dengan keadaan yang cukup, masih dengan kehidupan yang diberikan, satu kesempatan baru yang Tuhan berikan, anggota keluarga, teman-teman yang masih Tuhan berikan di sekeliling kita. Saudara, bukankah itu adalah berkat Tuhan yang cukup untuk setiap kita? Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Tapi kalau misalnya kita meletakkan kepuasan kita di hal-hal lain, saudara percayalah pasti menutup akhir tahun 2022 pun kita gak akan puas. Tapi mari kita menjalani tahun ini dengan bersandar kepada Tuhan, menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di hari-hari, di minggu-minggu, bahkan di bulan-bulan ke depan di tahun ini. Namun Tuhan, ajarkanlah kami agar kami terus melihat kepada Tuhan, agar kami terus memandang kepada Tuhan, hingga mungkin ketika hal yang kurang baik sekalipun, mimpi yang kami harapkan tidak terwujud sekalipun, ataupun penghasilan tidak seperti dulu lagi, ataupun orang yang kami kasihi tidak bersama dengan kami lagi, kami tetap boleh merasa tenang, kami tetap boleh merasa damai, karena kami meletakkan kepuasan kami, kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Engkau tahu apa yang sesuai untuk setiap kami. Ajarkanlah kami menjalani kehidupan kami untuk memandang dan juga berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah setiap kami semua dengan segala pergumulan yang mungkin akan kami alami. Kami boleh melihat di tahun ini Tuhan, di hari-hari yang ke depan, pergumulan yang akan terjadi itu pun mungkin akan datang. Tapi kami melihat bahwa ada pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang akan memegang, yang akan menuntun kami melewati pergumulan yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan ketika kami melihat kembali, merenungkan kembali kehidupan kami di tahun 2021. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang menuntun kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi pegangan kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Jika nanti ada saatnya kami mungkin tergoda untuk jatuh dalam dosa, untuk meletakkan kepuasan kami di hal yang lain selain daripada Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan yang menarik kembali-kembali. Biarlah tangan Tuhan yang lembut, suara Tuhan memanggil kami untuk kembali ke hadapan Tuhan dan berusaha kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Kami juga menyerahkan pada malam hari, pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan tolong berkati segala persembahan, ucapan syukur yang kami berikan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memakai persembahan ini menjadi satu alat untuk membantu pelayanan Tuhan di gereja ini maupun juga menjadi berkat di tempat yang lain. Kami menyerahkan Tuhan untuk usaha kami, untuk keluarga kami, untuk harapan kami di tahun ini. Biarlah apa yang kami harapkan itu boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang akan mulai lagi bersekolah mungkin dalam minggu depan, bahkan juga mungkin yang sudah ada rencana untuk onsite. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh melindungi mereka dan memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Memberikan mereka apa yang mereka perlu dalam menjalani keseharian mereka dalam sekolah. Kami tahu Tuhan, sekolah online bukan satu hal yang mudah untuk dijalani oleh setiap anak-anak kami, bahkan juga untuk orang tua.
Biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi setiap anak-anak kami. Berkati sekolah mereka juga Tuhan, guru-guru, supaya mereka juga boleh diberikan hikmat untuk bisa mengatur, menentukan tentang ketetapan onsite dan juga online. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinlah anak-anak kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan, ketika kami sudah melewati liburan Natal dan juga akhir tahun, mungkin ada kekhawatiran dari dalam diri kami. Akan meningkatnya COVID, akan meningkatnya orang-orang yang positif setiap hari. Namun Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau percaya, kami mau berharap kepada Allah yang menggenggam kendali akan segala sesuatu di dunia ini. Kami mau menyerahkan keluarga kami. Kami mau menyerahkan teman-teman kami dan keseharian kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berharap kalau boleh, semoga tidak ada gelombang yang ketiga. Semoga saat ini Tuhan, pemerintah boleh melakukan ketetapan-ketetapan untuk bisa mengurangi orang-orang yang positif COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap kami, biarlah kami boleh memulai dan juga mengakhiri tahun 2022 ini dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesai mengundang setiap kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doksologi. Kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah dan juga kasih karunia dari Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari awal tahun ini, hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, sampai akhirnya Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Saudara, sebelum kita pulang ya ke rumah kita masing-masing, ada beberapa pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, minggu depan kita akan mengadakan ibadah dengan perjamuan kudus. Jadi mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama menyambut berbagian dalam meja perjamuan Tuhan. Saudara yang mungkin minggu depan tidak bisa datang, berhalangan datang, bisa mengambil anggur dan juga roti di belakang. Tapi untuk jemaat yang minggu depan pasti akan datang, saudara tidak usah ambil, kita minggu depan bisa bersama-sama langsung ya melakukan perjamuan kudus. Yang kedua, dalam hari Rabu, setiap hari Rabu kami mengundang setiap kita semua untuk sama-sama mari kita berkumpul, datang kepada Tuhan, berdoa dan memiliki waktu di tengah-tengah minggu bersama dengan Tuhan. Link Zoom-nya biasa dibagikan
masih seperti yang biasa dibagikan ya, tidak berubah. Jadi saudara bisa langsung klik di chat yang lama ya. Demikian pengumumannya. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.